bulan suci Ramadan semakin dekat nih. Buat kamu anak kos, ada beberapa panci listrik yang bisa jadi andalan untuk membuat menu makan sahur dan buka puasa. Yang pertama ada Goto Alika Electric Mini Fry Pan. Produk rekomendasi pertama yang datang dari Goto ini hadir dengan desain yang ringkas dan unik layaknya panci mungil. Produk ini hadir dengan kapasitas 1,8 liter yang bisa membuat menu makanan untuk beberapa porsi sekaligus. Materialnya terbuat dari bahan berkualitas yang aman untuk suhu panas dan tidak lengket saat digunakan. Jika kalian tertarik membelinya, produk ini dibanderol mulai dari Rp333.000. Yang kedua ada Han River Panci Listrik. Produk ini hadir dengan desain yang lebih praktis dan ergonomis. Pada bagian handle-nya juga dibekali dengan pengaturan suhu panas dan dingin yang dapat kamu sesuaikan. Untuk konsumsi dayanya dibutuhkan sekitar 350 watt saja dengan kapasitas sebesar 1,5 liter. Produk dengan standar food grade ini bisa kalian dapatkan dengan harga Rp459.000. Dan rekomendasi yang terakhir ada Simplus Panci Listrik Serbaguna. Simplus panci listrik serbaguna ini dirancang dengan dua penyesuaian knot gigi, bisa menggunakan daya 300 watt atau 600 watt sesuai dengan kebutuhan. Materialnya terbuat dari glasir keramik dengan kapasitas 1,5 liter. Menariknya, produk ini juga dibekali dengan perlindungan power off pembakaran anti kering. Dan jika kalian tertarik membelinya, produk ini dibanderol dengan harga Rp599.000 saja ya. Nah, demikianlah 3 rekomendasi panci listrik yang bisa jadi pilihan kalian ya guys. Seburuan dapatkan produknya sekarang juga. Demikian informasi kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Shopping Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.